Self Talk. Jadi hari ini kita lagi ada di acara The Elite 2019. Nah, acara apa itu? Ini adalah acara yang paling ditunggu-tunggu dari semua kalian entusias setiap tahunnya. Kenapa? Karena di sini mobilnya keren-keren banget. Jadi buat kalian yang enggak sempat datang, monggo nonton vlognya aja sampai habis. Terus sebelum itu, please like, comment, and subscribe to the channel, dan juga jangan lupa untuk follow gua di @arutanjil di Instagram, guys. Oke, yuk jalan-jalan. Baru masuk aja dan udah ada mobil yang keren banget. Ada Porsche Cayman, GT wing-nya gede banget, white body kit, velgnya tipis, keren banget. Di sini ada Silvia, keren banget, ada S13. Ini Zigo, garasi diri punya, ada putih, ada merah. Dan ini baru di-repaint ke warna putih, tadinya merah, guys. Nah, kalau menurut kalian lebih suka yang mana, putih apa merah? Nah, di sini ada yang gue suka banget, alirannya itu aliran Bipu, guys. Jadi VIP tapi pakai sedan besar dari Jepang. Ini ada dua crown, keren banget. Ini ada E36, lucu banget, mirip-mirip si kuning lah, guys, ya. Tapi warnanya pastel, keren banget, pakai BBS, LM, Stemlip. By the way, ini tetapnya mirip banget sama si kuning. Di depannya pakai rigger sama M-Tech juga, di stack sama pakai tanker, belakang pakai diopter. Oh, tapi belakangnya nggak diffuser fancy white, jadi mirip-mirip tapi nggak sama. Tapi keren juga sih, keren banget, gue suka banget. Nah, E-Class Wagon ini, guys, kalian harus lihat kalau bisa lagi rolling. Kemarin kita ketemu di Jakarta Meet Up, ini pas rolling kerennya minta ampun, mereka rolling low. Yang punya sih gila sih, benar-benar hampir nempel tanah dan dijalanin, gokil banget. Guys, ini mobil JDM kesukaan gue di sini. Sepertinya ada Evo, Evo-nya keren banget dan full Voltex, guys, gokil banget. Warnanya merah lagi. Di sini ada GTR banyak banget, guys. Ada R32, ada R33. Ini kalau nggak salah HP-nya nyentuh 1000, kalau nggak salah ya. Gue kalau nggak salah denger sih begitu ya. Keren banget sih. Di sini section JDM semua. Nah, ini mobil yang ngeroll bareng kita ke Elite. Ini S90325i tapi di convert full ke M3. Keren banget, ini mobil om gua. Kemarin kita bawa S90 sama E28 di sana. Ini gua sempat bawa dan sempat modif juga. Seru banget sih, guys, pakai mobil ini. Guys, gua ngefans banget sama Civic Type R. Di sini ada Civic Type R yang jarang kita lihat. Biasanya kita lihat mungkin FD atau FK. Di sini ada EP dan EK. Guys, ini Torino yang Om Hakim. Gua gak bisa kata-kata mani orang sih, guys. Kalau modif tuh all out banget. Kalian boleh cek engine-nya langsung sini. Guys, kalau misalnya mobil supercar itu biasa kelihatan standar di jalan, ya kali ini modifnya lumayan ekstrim, guys, kan harus cek. Oke, guys, di dalam sini banyak banget BMW-BMW lucu dan Eropa-Eropa dan kece-kece semua, guys. Di sini ada coupe, ada wagon yang bakal kalian jarang lihat di jalanan. Guys, kalau kalian tahu dream car gue untuk BMW itu apa, itu S92. Emang M3 masih lama nanti, cuman gue kemungkinan besar masa gue bakal ambil 335 CI. Keren banget. Guys, kalau yang ini kita udah ambil direction lagi, the famous Innova 2 JZ, guys.
Kemarin ini kita sempat nge-vlog tentang A46 Garage. Nah ini tuh deret. Ini timnya A46 semua guys. Kalian harus cek, apartemennya keren-keren banget. Nah guys, ini Mas Rizky A46 Garage. Gue bingung nih Mas, ini kayaknya tim lu paling rame di sini. Enggak. Kita semuanya tim. Apa sih yang lu incer? Eksistensi. Eksistensi. Iya. Jadi apa tuh ceritanya gitu? Oh, BMW itu bukan cuma mobil yang ribet, boros bensin. BMW itu kalau dimodif ya keren banget. Gitu. Dan kalau bagi anak-anak BMW yang fanatik, kalau mobil bukan BMW dimodif, ngapain sih dimodif? Nah, gitu, kalau yang fanatik ya. Gua sendiri pun gak tau kenapa gua BMW terus. Iya, benar. BMW for life lah ya. Yoi. Gua pengen kasih tahu kalian mobil gua yang terfavorit dari project yang Mas Rizky itu apa? B2 ini guys. Dua-duanya itu sama, E90 convert ke E90 yang M3. Satu Monte Carlo Blue, satu lagi Sakura Orange. Gantengnya kepake banget. Guys, kalian tahu kan Estilo lagi nge-hype banget sekarang. Di sini kalau kalian pengen dapat inspirasi buat modif Civic Estilo kalian, kalian boleh lihat di acara Elite ini, guys. Gue suka banget. Gue paling suka sedan besar, big saloon lah ya, yang panjang. Distensi pakai pelek gede, nempel tanah itu perfect banget sih. Nah ini mobil yang kita bawa, pada nanyain speknya kayak gimana. Ini pakai BBS RS, tengahnya cover, pakai bannya Alfa Nova, BBS add-on front lips, sama di repair warna hijau, plus dalamnya pakai Recaro LX dan juga mesinnya M52 B28. Itu mesinnya E39 528i. Kenceng banget guys. Guys, kalau tahun 2 tahun lalu dan tahun lalu Elite itu cuma 1 hall doang. Sekarang Elite pakai 2 hall guys. Hall 2 dan hall 3. Kita bakal sekarang ke hall 3 nya. Ayo. Ini banyak banget booth-booth merchandise. Dari ini ada sepot Mas Govan Hilman sama itu ada garasi drift, banyak banget sini yang keren-keren. Recaro banyak banget dan lucu-lucu semua warnanya. Guys, saya lapar kan baru keluar yang baru. Ini legendnya guys. Dan nempel tanah. Suka banget sama Paul Classic, kacau. Gue lagi tercengang-cengang sama engine bay-nya ini. Fast & Furious banget sih, keren banget. Ini di luar, ini gue gak tau namanya apa, gue lupa namanya apa nih. Cuman keren banget, Adelbrock juga. Banget, bukannya 36 yang lucu, tapi roof box-nya lucu banget. Ini panamanya keren banget, fitmennya ngetak gitu. Keren banget sih. Jarang banget orang yang mau ngesensi supercar kayak gini, dan kelas banget pakai BBS LM, suka banget sih.
Presidennya lucu, ini kemarin pernah review juga. Punya I Am Super Fat, punya si Kwa Jason. Di belakangnya ada baru jadi juga, bikinnya Frankie juga. Pastor JJ yang punya tuh, keren banget. Guys, gue kayaknya nih hitam, ternyata catnya coklat, keren banget. Lihat deh. Terus kalian cek parah belakangnya. Guys, kalian inget kan gue pernah bangunnya 34 V8 kan ya? Pelek ini yang sebenarnya pengen gue beli, tapi keduluan. Lihat deh. Guys, sekarang ini chamber gang. Tapi tahun ini enggak ada si kuning. Sedih banget. Ini 39 baru jadi, punya Hanstech Pro. Warnanya lucu banget. Red wine kok enggak salah namanya. Terus tadinya pelek ungu base-nya sekarang jadi warnanya high polish chrome gitu, keren banget. Guys, ada G-Class keren banget. Guys, cek fitment-nya dong. G-Class mepet dong. Gila ya. Rapatnya samping. Three of my dream cars. Gila, keren banget. Okay guys, that's it for today's event coverage. Semoga kalian suka, di Elite keren-keren banget. Gua sangat-sangat terhibur sih guys. Mobilnya keren-keren banget, saya super banget. Semoga kalian yang gak sempat datang sini suka dengan coverage kita. Apa mobil favorit kalian? Komen down below aja. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you on the next vlog, bye.